Assalamualaikum dan hai. Okey. Di video kali ini saya ingin menunjukkan cara-cara penggunaan timer plug. Okey. Barang ni kita boleh beli di kedai hardware ataupun mana-mana shopping complex yang ada jual. Okey. Cara untuk guna dia adalah di bahagian tepi, kebiasaannya dia ada switch. Okey, switch ni off. Kalau kita buat ke bawah, dekat anak panah ni ada pin. Okey, bila kita tolak ke bawah, pin ni akan jatuh. Bila kita tolak ke atas, pin ni akan naik. Baik. Apa jadi kalau kita tolak ke atas? Kita buka. Okey. Bila tolak ke atas, pin menaik. Plug akan berfungsi. Okey. Okey. So, cara untuk guna dia kat sini. Dia ada nombor 1 sampai 24. Bermaksud sejak satu segmen ni 1 jam lah kira, sampailah 24 jam. Maksud 1 hari. Jadi cara untuk guna dia, di tepi ni ada pin hitam. Pin hitam ni dia ada segmen setiap 1 jam ada lebih kurang dalam 6 ke 5 macam tu. Okey, tunjuk sini. Lebih kurang. Okey, mula daripada nombor 1 dalam 4. So maksudnya satu pin ni mewakili 15 minit. Okay. Untuk contohlah kita nak buat timer setiap-tiap pukul 5 pagi, lampu ini akan menyala. Lampu ini akan menyala tiap-tiap 5 pagi. So mengikut contoh, sekarang ni pukul 12 malam. 12 malam kita rotate ke 24. So kita nak pukul 5 pagi dia akan nyala lampu ni. Untuk menyalakan lampu ni, kita faham tadi bila butang ni menaik lampu nyala. Bila dia menurun, bila dia turun lampu tak nyala. Naik, nyala. Okay. So dekat bila pukul 5, kita nak dia lampu menyala bila pukul 5. Jadi kita pun setkanlah pukul 5 kat sini. Tolak pin yang hampir-hampir pukul 5. Okay. Contoh. Okay, lepas tu kita pasang, kita onkan. Pin ni jatuh kan. Okay. Kita setkan sekarang ni pukul 12. So timer ni akan bergerak, gerak sikit. Ni pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi. Bila 5 pagi, pin ni akan tolak pintu dan lampu ni akan automatik nyala sendiri. Okey. Penggunaan benda ni saya biasanya buat guna untuk overnight charge telefon. So contoh saya tak pakailah ikut jam. Saya ambil contoh je, sebelum saya tahu handphone saya nak penuh charge dia dalam 2 jam. So saya ambil lah jalan mudah.
pokok nombor satu ni. Satu ni mewakili, satu ni mewakili satu satu jam. Jadi kita start pukul 12. Pukul 12. So lebih kurang 2 jam phone saya akan penuh. Jadi setiap malam saya akan onkan. Saya akan letak macam ni. Then saya ambil charger phone saya. Saya onkan. Lepas tu tunggulah habis. Bila habis lepas 2 jam, pop, power terputus, phone kita pun selamat daripada overload charge. So itu sajalah cara-cara penggunaan timer ni. Terima kasih kerana menonton.